Rizky Billar sampai panik berat saat melihat Lesti Kejora hampir terjatuh saat hendak naik ke pesawat. Tak hanya Rizky Billar, bahkan beberapa rombongan serta tim Leslar Entertainment yang mendampingi Lesti Kejora dan Rizky Billar sempat teriak histeris kala menyaksikan Lesti Kejora terpeleset. Momen kejadian tragis itu sempat terekam oleh beberapa rombongan lain yang tengah mengabadikan keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Untung saja, kejadian tersebut tidak berefek besar kepada Lesti Kejora. Diakui Lesti Kejora, kakinya tidak kenapa-apa. Lesti Kejora terus melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Suci hari ini. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora, Rizky Billar, serta putra semata wayang mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Billar, berangkat umrah hari ini. Minggu, 21 Januari 2024. Tak hanya keluarga kecil Leslar saja, bahkan beberapa sahabat dekat dari Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut dalam rombongan tersebut. Terlihat, Rizky Billar juga sempat mengabadikan momen ketika mereka tengah berada di dalam pesawat. Abang L juga ikut bersama pandanya itu, terpantau sangat bahagia, menikmati perjalanan mereka menuju Tanah Suci. Diketahui, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Billar serta rombongan mereka untuk menunaikan ibadah umrah menggunakan Travel Hania Group milik salah satu sahabat dekat Leslar. Menurut informasi yang kami terima dari berbagai sumber, keberangkatan Leslar di sana ditanggung semua oleh pihak Hania Group. Kita doakan sama-sama, semoga perjalanan Lesti Kejora, Rizky Billar serta rombongannya ke Tanah Suci selamat sampai tujuan hingga pulang nanti. Amin. Sebelumnya, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu sempat membuat heboh jagat maya terkait postingan instastory mereka. Bagaimana tidak, Lesti dan Rizky Billar mengaku diadu domba oleh orang tak dikenal. Melalui repost storiesnya, Lesti cukup kesal dengan orang yang membuat video hoax tersebut. Ia mendoakan agar orang tersebut tidak terus-terusan mengusik kehidupan orang lain. Orang dua seperti ini memang perlu didoakan supaya gak sibuk usik, ngurusin, adu domba orang dan memfitnah seperti ini, cetus Lesti. Sama halnya dengan Lesti, Billar juga langsung memberi atensi. Ia meminta agar para netizen menyaring setiap berita dan tidak menelannya bulat-bulat. Ayah Abang L tersebut juga memperingatkan sang oknum untuk berhenti mencari keuntungan dari fitnah yang dia buat. Minta tolong teman-teman untuk disaring dulu, jangan langsung telan bulat-bulat sebuah berita. Dan untuk Yigi buat berita, tolonglah jangan cari keuntungan dari hasil fitnah yang jelas-jelas merugikan orang lain, Trims, ujar Billar. Sementara, Gilang Dirga sendiri mengutuk keras oknum yang telah bikin fitnah. Dari kejadian ini, Gilang berharap semoga Lesti dan Billar semakin diangkat derajatnya. Tak hanya itu, Gilang juga berdoa agar istrinya semakin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Atas fitnah tersebut, saya berdoa Lesti Kejora dan Rizky Billar makin diangkat derajatnya oleh Allah, dan saya juga Adi Esti Versa semakin disayangi oleh Allah. Dan anak-anak kami menjadi Hafidz Quran. Untuk yang sudah menyebar fitnah, saya akan minta pertanggungjawaban kalian di akhirat, tutur Gilang Dirga.